Halo Tribunnya, selamat sore. Kembali lagi bersama kontributor Tribun Jabar Wilayah Pangandaran, dan saat ini Tribunnya saya berada di pintu utama masuk objek wisata Pantai Barat Pangandaran. Di sini kita bisa lihat kendaraan di akhir pekan ini terus memasuki objek wisata Pantai Barat Pangandaran. Nah, ini di pintu utama ya. Dan memang di akhir momen akhir pekan ini banyak kendaraan yang menuju objek wisata, yang mulai dari pertigaan Pancimas, Kalipucang, Kabupaten Pangandaran hingga kawasan wisata Pantai Pangandaran diramaikan oleh kendaraan berplat nomor Bandung, Jakarta ataupun Cilacap, Jawa Tengah. Dan sepertilah pintu masuk yang saat ini bisa kita lihat di depan sana. Kendaraan roda 4 yang mengantri di toll gate retribusi destinasi wisata Pantai Barat Pangandaran. Dan selain mobil pribadi ataupun mobil umum ya Tribunnya, saya sampaikan langsung, memang jalan raya Pangandaran ini cukup banyak di akhir pekan ini diramaikan oleh komunitas kendaraan bermotor ataupun mobil.